Oke guys, kali ini saya akan berbagi mengenai tentang restorasi motor green ya guys ya. Motor jadul tetapi harganya sekarang lumayan. Nah ini motor sama cuman berbeda, cuma beda tahun ya guys ya. Kalau ini restorasi motor tahun 97 nih. Ini hasilnya kayak gini. Nah ini kalau untuk bloknya yang tahun 97 Oversys 25 ya guys ya. Jadi ini sudah dicat menggunakan warna hitam, terus ini juga, terus tutup magnet juga sudah dicat berwarna hitam ya. Terus kalau untuk listnya ini sudah diganti juga ya. Ini ini untuk yang tahun 97. Nah kalau yang satunya lagi ini tahun 2000 ini guys. Nah ini tahun 2000 direstorasi seperti ini hasilnya guys. Kalau headnya dirubah warna menjadi warna silver, tapi kalau untuk blok belum pernah dicat ya guys ya. Ini kalau ini yang ini Oversys standar guys. Jadi yang ini sudah pernah ditawar 7 juta belum dapat katanya guys. Kalau yang ini lebih orient lagi, walaupun tahunnya lebih tua, tapi ini tawarnya lebih mahal lagi nih, 10 juta belum dapat ini. Nah, ini tulisnya nih. Kalau untuk karbu yang ini sudah gantian guys, yang tahun 97 karbunya sudah diganti jadi seperti ini. Kalau untuk yang tahun 2000 apakah masih ori karbunya, kita cek. Nah kalau yang ini karbunya masih ori bawaan dealer yang tahun 2000 guys. Nah, ini mesinnya pun dia kalau dari segi blok dia masih ori, belum dicat lagi, cuman bak kumpling dia sudah direstorasi sama sasis-sasisnya ya guys ya. Nah hasilnya seperti ini, cakep dia. Ini kalau untuk sasis-sasis dia sudah direstorasi kembali gitu guys. Kalau iritnya mesinnya sama keduanya, ini masih jos semua. Jadi kalian yang punya motor grand di rumah atau motor legenda yang sudah buluk atau tidak layak pakai, boleh ditiru seperti ini guys. Kita restorasi supaya jadi baru lagi kayak dari dealer nih. Jadi kalau dipakai buat kondangan dan lain-lain masih pantas ya guys ya. Ini ya, kira buat teman-teman dimanapun Anda berada, pilih yang mana ini ya. Cuci guys biar tambah ganteng. Ya demikianlah motor tua tapi kelihatan seperti motor muda ya, motor-motor legend. Semoga buat abang-abang dan kakak-kakak yang punya motor yang tidak dipakai seperti ini bisa direstorasi supaya kelihatan baru lagi ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua. Oke, selamat sore.
Selamat sore buat para pejuang motor. Kalau kita mau beli list, ini di toko-toko banyak. Nah, stikernya pun baru seperti ini. Oke ya guys ya. Motornya baru lagi guys. Ini juga kedua-duanya mantap, benar. Oke, mantap benar, mantap benar. Motor jadul jadi kelihatan kece. Nah, kalau yang ini sudah cakram ya. Jadi peleknya sudah gantian. Pelek ini sudah diganti menggunakan Supra X ya. Begitu juga tabungnya. Kalau yang ini masih ori. Masih tromol. Oh, masih tromol. Jadi kalau harganya pun para peminat kolektor dia memilih yang ini, yang tahunnya lebih tua, tahun 97, harganya pun lebih tinggi ini. Karena dia memiliki ciri khas yang masih orisinil. Astrea Impreza punya kecirikhasan sendiri yang dicari para kolektor. Oke, selamat siang menjelang sore, semoga bermanfaat.